Hai sahabat LMC, apa kabar kau hari ini? Semoga baik-baik saja. Nah, di video kali ini kita akan unboxing ya salah satu produk terbaru dari BMB, yaitu BMB speaker aktif dengan kode MN115A. Dan di sini kita langsung beli 2 unit sebagai keperluan pemasangan sound dari drum elektrik yang ada di belakang ya. Kemudian ini adalah tripodnya sebagai stand dari speaker BMB ini. Lalu ini drum elektrik yang akan kita sambungkan dengan speaker BMB ini. Dan apalagi ini ada juga mixer dengan tipe Asus AXB USB. Nanti kita coba rakaikan semuanya. Dan sebelum kita unboxing speaker BMB ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Jika sudah, langsung saja kita unboxing speaker BMB ini.
Oke teman-teman, inilah tampakan dari speaker BMB NM115A. Sekarang kita sudah paketkan dan sudah kita rakit bersama dengan tripodnya. Oke. Ini terbuat dari bahan besi. Ada tulisan BMB di belakangnya. Coba kita lihat. Yes, ada 3 buah mixer, ada pulume, kemudian ada colokan output ya. Oh, input ya. Colokan input. Terus ada colokan power. Ya, speakernya ini di belakang ada tertulis input output BMB MN115 aktif ya. Jadi BMB115A ini termasuk speaker aktif dengan suara atau kualitas suara yang dihasilkan sangat memuaskan. Jadi bagi yang suka dengan karaoke di dalam rumah atau indoor, saya rekomendasikan speaker ini. Bisa diputar, dan tripod speakernya seperti ini ya. Di sini ada cricketnya, terus ke bawah, mantap. Dan berikut adalah kualitas suara yang dihasilkan oleh speaker ini. Mantap, suaranya mantap bro. Semakin ku harus melepasmu dari hidupku. Tak ingin lukai hatimu lebih dari ini. Kita tak mungkin terus bersama. Oke teman-teman, demikian video unboxing saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman untuk bisa memilih speaker mana yang cocok buat teman-teman, seperti speaker yang ada di samping ini, yaitu BMB MN115A. Nah, sebelum saya tutup video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya bagaimana menurut Anda tentang speaker ini. Jangan lupa untuk ditulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah ya. Dan saya Aris Adamsi, bye.